Anak udah pelari, Apri. Hi, good morning, assalamualaikum, selamat pagi. Welcome back to my another vlog for today. Vlog hari ini macam biasa, kerja di Pekan Papar. Jadi harapnya hari ini kita semua dimurahkan rezeki kita dan dipermudahkan apa juga urusan kita. Insya Allah, amin. Arwah mama saya dia pesan, dia beritahu dengan adik saya, masa dia sakit itulah, dia sudah tidak dapat berjalan, dia pakai kursi roda. Dia beritahu adik saya, pesankan dengan adik beradik lain, dia bilang, jangan terlampau kejar dunia. Saya beritahu lah macam dia tu, masa tu juga macam dia, dia pun tidak okey sudah, tidak boleh berjalan, tidak dapat buat apa. Itu satu satu pesanan yang amat berguna lah untuk diri saya kan. Jadikan cerita lah, dijadikan cerita lah. Masa dulu saya mula-mula habis belajar dari university, biasalah kan bila kita ni fresh graduate ni kan, semangat tau cari kerja kan, semangat cari kerja, semangat pergi interview kan. Yalah, semangat untuk dapat kerja tu kan, pada degree sudah kan. Tapi itulah, mungkin saya tidak ada rezeki sampai sekarang ini pun. Itulah saya selalu cakap, saya punya degree itu kan jadi perhiasan saya kan. Saya ada pergi bermacam-macam interview, RTM, guru nih, KPLI, JSTT. JSTT itu urusan darat, itu tentu berapa kali saya pergi. Kalau RTM itu penerbit rancangan, itu pun tidak tahu berapa kali saya pergi interview. Dulu-dulu kalau interview RTM nih dia ada 3 peringkat. Nah, sekarang ini dia online kan. Kalau dulu dia ujian, dia ada exam dulu, lepas exam tu tes suara, lepas tu dia ada interview ulas. Tapi tiada juga rezeki kan. But in the end, macam sekarang ni umur saya sudah pun sudah 40 tahun. Saya pun kurang cakap reda lah, menerima sudah keadaan ini kan. Bersyukur apa adanya dengan rezeki yang ada. Alhamdulillah, saya berantar penumpang saya di sini di homestay yang dekat Petronas Pekan nih, daripada Pekan Papar tadi. Alhamdulillah. Semestinya ada ini Nescafe original untuk hari ini, dan sekarang nih kita tidak boleh melepak-lepak di restoran, so minum di kereta sajalah. Boring lah sebenarnya, anda dapat melepak-lepak duduk di stay di kereta saja, dan itu tempat kami selalu lepak sana tuh, tutup, boleh take away saja. Jadi kita mau buat macam mana kan, begini sajalah. Ada satu on call penumpang daripada Kampung Binun nih, dia mau pergi Pekan Papar, jadi saya pergi ambil dulu. Alhamdulillah. Kita
lagi satu penumpang daripada Sabindo, dia mau pergi Pekanpapar, jadi saya pergi ambil dulu. Alhamdulillah. Ada satu lagi penumpang yang saya ambil tadi daripada Binuni. Sekarang ini dia mau balik pergi Binuni. Alhamdulillah. Menonton vlog saya hari ini, jangan lupa bagi saya like, komen, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di vlog saya esok. Saya Syamrin Marjani, Syamblog. Assalamualaikum, bye bye.